Benda saya nombor dua kat dia tu, kenapa saya akan maksud lagi orang kat dia tu tambah umur? Benni yang maksud baru ke umur saya kat dia tu. Berbeda orang kat dia tu, lah kan lah esenya banyak amalah, situngan ni ke lancang sekolah ni. Tapi benni ni kan? Tapi saya kocak nambah umur kat dia tu, ting lama teh. Ting lama teh. Orang kat dia tu, baqin atharuhu. Pakun eka kanda, pakun eka senang, pakun eka sebut bi orang sefokus lambak je toman ngajari daya, toman nolongi daya, toman makengak daya. Ini kasi ada buah kisah orang pepatah Arab, Adzikrul Hasan Umurun Thanin. Al-Hikmah At-Tasi'ah Wal-Khamsuna Ba'dal Mi'atain Rubba Umurin Ittasa'at Amaduhu Wa Qallat Amdaduh Wa Rubba Umurin Qalilatun Amaduhu Kathiratun Amdaduh Rubba Umurin Tarkatan Umur Ittasa'at Luas Amaduhu ponapa banyak-banyak zaman nakak disaingki umur. Tapi waqallat amdaduhu bansakoni. Amdaduhu ponapa banyak-banyak faidah nakak disaingki umur. Warubba umurin bantarkatan umur qalilatun. Panika sesakoni amaduhu ponapa banyak-banyak zaman naiki umur. Kathiratun terse banyak amdaduhu ponapa banyak-banyak esse nakak disaingki atau faidah nakak disaingki umur. Al-Imam Ibn Athaillah kak dintun nang eka sempatan mangken makengak bahwasanya kula ben panjenengan seharusnya kak dintun tak menilai lanceng umur manusia. Karena belum tentu lanceng umur kak dintun maka ada ke orang yang lebih pandai umur. Bukankah umat-umat saya lambat kak dinto lebih lancang umur tempang kula ben panjenengan? Tapi ulama kak dinto sepakat bahwa tidak ada umat lain bisa masuk surga kecuali umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga dah ada. Tapi orang lancang umur kak dinto ayokor dari kalakonna ben esena khairun nas sakus bagus sama nusa mantola umruhu wa hasuna amalu paling bagus sama nusa kak dianto selanjang umra tapi koyita wa hasuna amalu amal kak dianto bagus kak dianto bahas masalah beda umur macam dua lanceng zamanna esena sakoni tapi sabalika beda umur pendek zamanah tapi usianya banyak. Al-Imam An-Nawawi kak dinto termasuk orang yang kepanda umur sekitar 40 sekian beliau udah pak umur lain bangsa lain tapi karang nak kak dinto lanceng sampai semakin tertiru juga bentada orang-orang seapatui amu suai dekat beliau sekapi dah senang wahabi non wahabi kapi senang dekat Al-Imam An-Nawawi. Jadi umur kak dinto cang esen. Nikah saya kenal kalaban barokatul umur. Keberkat anna umur. Ben kak dinto saya kak maksud dari tabun aku setiap kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya jelas aki bahwasanya atambah umur. Beda kelakuan-kelakuan kak dinto dalam hadis ada buah lagi nambah dak ke umur. Saya kocak nambah dak ke umur kak dinto aktsarul muhaqqiqin. Ben kak dinto pendapat paling kuat eki kak dinto bahwa umur kak dinto esse banyak barokah tak lanceng ken esse na banyak makala dak kese lanceng umur. Nika saya maksud aki nambah umur. Contohnya tabuna kusta kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yazidu fil umri illa al birra atau al birru yazidu fil umr. Kafa kusat gak dito nambah umur. Atabe tabuna kanjing Nabi man sarahu ayyub satalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi athari. Dalam riwayat lain wa yunsa'alahu fi ajali.
falyasil rahimah, orang setero epa luas rezekena, seepa lanceng umrah. Napa maksud lanceng umur? Artinya mungkin pandak tapi epa barokah. Ata beda bu nak ustaz kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu tadfa'ul bala wa tazidu fil umr. Sedekah jariyah nolak dak falai ben nambai dak ka umur. Pada pada ben al birru yazidu fil umr atau la yazidu al umr la yazidu fil umr illa al birr. Tadi aktsarul muhaqqiqin ada bua kisah maksud atamba umur kaitu barakana umur. Yes, ekala ben perkara-perkara. Beda se nomor 2 ka dinto napa saya akan maksud aki orang kak dinto atambah umur benni emaksud baraka umur saya kak dinto berbeda orang kak dinto lakarlah esena benya amalah situngan ika lancang sekoni tapi benni ini kak tapi saya kocak nambah umur kak dinto ting lamate orang kak dinto baqin atharuhu pakun eka kanda, pakun eka senang, pakun eka sebut bi orang sefokus lambak je toman ngajari daya, toman nolongi daya, toman makengak daya. Ini kasih ada buah kisah pepatah Arab, adzikrul hasan umurun thanin. Sebutan bagus marina mati kak dito umur tambahan. Ini kaya kocak aki, bakin fi athari, kekal eka dalam lambatan. Walaupun pada ba'dul ulama kan itu ada buahki bahwasanya si maksud yazidu fil umr yazidu haqiqatan karena umr berdua pada qada muallak pada qada mubram musim mubram kita kira tambah musim muallak kan itu akan dia ada buahki dalam hadis la yaruddul qada illa biddu'a tak ngobada ke qada kan itu kecuali doa. Kenapa maksud tak nubadak ke kodok kecuali doa? Ya ini orang yang doa ini terkadang nambah ngubadak ke kodok maksudnya kodok mu'allak. Kenapa saya kocak kodok mu'allak? Para malaikat ini ke ibri ibuku sarang ajuran Allah sefulan A ajua bekal mati tanggal sekian hari sekian bulan sekian tahun sekian ken mundak budi sumpah mana asedeko sekian dak ko orang fakir miskin tambai umur ni kamu alak Allah oning ja sedekah napa pun ten ja doa napa pun ten ja kebaikan bagus napa pun ten maka ilmu Allah dia tak kira lopo ana ilmu Allah yuhitu kullasyai ni kan nyaman ah sebeda nang ajuna Allah ni kamu beram sedangkan sebeda nang malaikat ni kamu alak ana malaikat lo oning dak kehakikat lekuk du malam area doa oh doa pakon tambai sareng ajuna Allah belain sama macam ala kulli hal kad ikhtilafun bainal ulama perbedaan antara sareng para ulama ala kulli hal atambah umur saya ka maksud ka dentoh pada ban gak dentoh yakni ekocak barakatul umur. Kemudian al-imam al-ghazali maka ingat dak ka kulah ban dak ka pancen orang-orang kus-kus ka dentoh mereka kak dinto melihat waktu ini kan luar biasa. Karena waktu tidak akan pernah kembali lagi. Waktu kullu atin qaribun wa kullu madin ba'idun. 10 tahun lagi mun sekitar depak ini kesemak. Ken make semenit mun lamare ini kejauh. Karena sesemenit semari ini kalau bisa tarik waktu tidak ada. Doraemon membuka pintu tabir waktu tak ada. Satu hal yang mustahil. Tak ning pas yang ke nak kanak kene kula ben panjenengan termasuk dan kula lambak cok bisa muter waktu ngarah ada nekas neka hanya hayalan sebeda nang ATV maka make semenit wis mare lebet nah. Tinggal kula ben panjenengan wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad pikirkan yang kemarin untuk siap-siap selekuk kok de mau benda-benda kejadian nyak dia boleh. Maka kak dito saya perlu kullu atin qaribun wa kullu madin ba'id selebet senau semenit ni kejauh karena tak mungkin kembali sejauh maka 10 tahun yang kep semak karena ki de pa ada ka kulawan pancen al imam al ghazali dan kala beliau kak dito mengingatkan kita ulama-ulama itu betul-betul menjaga ada ka umur ada ke zaman ada ke waktu yes kala ben perkara-perkara kapak
Sa'rukahu rungkok terolah sungai alam dosa ada sapun ten proses itu. Lepas panjenengan ni ketidak akan mendapatkan apa-apa mempah langsung terolah sungai sekalian pun terproses. La esse ecek mikir leku di malam kok leku alam pun ter. Lapa esse baca boleh semare baca ustaz. Congok boleh semare maknai. Motemo sampai tanpa terasa dan kok mila tahu macam. Panulai setahun mila tahu macam kan sampean biasa. Fokus nang waktu hari ini, fokus nang waktu hari ini kalau lebat ngisi kalau lebih bagus. Napa dah punya Imam Ghazali? Bayangkan. Menurut ilmu kedokteran orang yang dekat paling fokus ada semalam kak dinto tedung belung jam sehari semalam. Mon sampean sehari semalam tedung belung jam. Pak lekor ekor yang beluk berarti sepertelok. Nah beluk tambah beluk tambah beluk pak lekor. Sehari semalam pak lekor macam belung jam dekat sepertelok. Mari deh nikah umur sebitik tahun pas mati sampian. Sampian tedung berapa tahun? Tedung 20 tahun. Mana bi orang umur sebitik tahun sehari semalam tedung paling kurang jam 20 tahun tedung. Ya, daripada sebab juga mungkin tempengan dosa. Sebab juga. Terus 40 tahun ni saya apa? Ya saya menghayan, ya saya ban, ya saya nikah benar sama cuma. Dengan ibadahnya berapa sebetulnya? Fajar zuhur 4 menit. Mare, 2 menit tak kau nuan. Tor kalau tor, kila kepak mana? Alah aku lihat, malah aku leban panjang dengan ngerasa aki berempat si tang waktu saya cak sakit ngah pakarat tu, cak sakit pakarat tu sebisa air par. Kemudian datang dak kesitung ulama Azhar, beliau kak dia tu periksa ni, dak rembah cara nak taufik. Menggabung dua pendapat menurut ilmu kedokteran orang itu tidur terbaik kalian toh sehari semalam belum jam dengan kitab-kitab orang ini kayak pak konjak banyak tedung pak konjak banyak tedung banyak ngakan ekoris banyak tedung maka dia buna cek gemperan eko cak kurang tedung nikah pak langsung sekalian semalam kok tak tedung lekukan tedung langsung iya pola lagi kayak cerita ke kapi punten. Olah mak saya kocak korang tedung itu alati mulai ke kanak. Pertama sampai tedung belum jam. Mari kak dintuh ke budget wal seminggu. Ini ke latin lah. Setinggu. Petong jam setengah. Petong jam telah puluh menit. Kalau oleh lah salpak betul. Tambah sekonik lah oleh sebulan. Sebulan setiap petong jam. Mari lah salpak betul. Lagi makin saat semalam tedung sejam tak lesok. Karena lah salpak, mungkin tak salpak, yo, sekejap dah. Tapi pas salpak, kalau sampai saat semalam, tedung sejam, dua jam, dan semalam. Tapi ini keman umpama mana sambian namu kisah-kisah salihin. Kata Imam Nawawi tak pernah tedung kebetan kecuali yang tertip perpangan. Ini kan melalui beberapa pelatihan sebelumnya. Gendidik, gendidik. Umpah langsung sekalian, biasanya belum jam, kamu temu langsung tedung sejam. Kayak cedak, nabu osong. Ambil kemasan kayak. Jadi benda, ini kesekocak riyadah. Ini kesekocak latihan.